Hey moms, kita ada lagi nih. Kita kenal produk Emily Smokeless Sate Maker. Dan ini bagus banget loh mam, kita gunakan tanpa menggunakan asap. Yuk kita lihat isinya. Ada sarung tangan, ada refill tempat satenya, selang pembuangan, dan ada tempat minyak waktu ketika dibakar, dan ada tutupnya. Dan ini tusuk satenya. Dan ini alatnya. Kita coba pertama dengan menggunakan tabungnya dulu dipasang. Tabungnya ini terbuat dari kaca. Dan tusuk satenya ini juga terbuat dari stainless. Kita tutup, kita masukkan ke dalam tutupnya ini. Lalu kita putar maksimal 200 derajat Celcius. Untuk kematangan itu biasanya untuk daging dan ikan yang agak susah masak. Dan ini dia akan berputar 360 derajat dan lampunya itu akan berwarna merah seperti api yang menyala seperti itu. Dan ini untuk menggantinya, mengganti ke yang lebih cepat memasak. Dan ini tusuk satenya ini tidak panas, mam. Dan ini ada kartu garansi dan buku petunjuknya. Dan cara pembersihannya, kita angkat tutupnya dan tabungnya. Lalu tempat satenya kita lepasin satu persatu. Tapi ketika untuk mencucinya ditunggu sampai dingin ya mam, jangan ketika masih panas langsung dicuci ya, itu bakal merusak mesin di dalamnya. Nah seperti ini, dan ini dicuci dengan spons dan gampang dibersihkan juga.